Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Samsung, yakni Samsung Galaxy S24 FE. Rumor seputar Galaxy S24 FE telah beredar selama beberapa waktu, tetapi bukti konkretnya masih sulit ditemukan. Hal itu berubah hari ini dengan munculnya halaman dukungan untuk perangkat tersebut di situs web resmi Samsung Perancis. Meskipun daftar tersebut hanya memberikan sedikit detail, namun hal itu menjadi konfirmasi yang tak terbantahkan tentang keberadaan ponsel tersebut. Halaman dukungan tersebut merujuk pada nomor model SMS721B yang secara luas diyakini sesuai dengan varian internasional Galaxy S24 FE. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa Samsung semakin dekat dengan peluncuran perangkat tersebut, meskipun tanggal peluncuran spesifiknya masih belum dikonfirmasi. Menurut laporan sebelumnya, Galaxy S24 FE akan menggunakan chipset Exynos 2400 milik Samsung, yang membuatnya setara dengan Galaxy S24 dan S24 Plus. Ponsel ini diharapkan akan berjalan pada Android 14 dengan antar muka One UI 6.1.1. Dari segi desain, Galaxy S24 FE dikabarkan memiliki profil yang lebih ramping dari pendahulunya, beserta layar yang lebih besar. Namun bocoran render memperlihatkan bezel yang cukup mencolok, dengan bezel dagu yang sangat tebal. Render juga mengungkap bahwa S24 FE, seperti ponsel lain dalam seri S24, akan memiliki bingkai samping yang datar, tidak seperti bingkai S24 FE yang sedikit membulat. Samsung dilaporkan menawarkan perangkat tersebut dalam 4 warna, seperti abu-abu, biru muda, hijau muda, dan kuning. Rumor lain yang beredar luas adalah bahwa kamera belakang utama akan dilengkapi dengan sensor ISOCELL HP3 50MP dan akan dipasangkan dengan lensa telephoto 10MP dan lensa ultrawide 12MP. Baik lensa utama maupun telephoto akan didukung OIS. Namun detail ini masih bersifat spekulatif hingga Samsung secara resmi memperkenalkan perangkat tersebut. Munculnya halaman dukungan tersebut menunjukkan bahwa peluncuran Galaxy S24 FE sudah dekat. Mengingat rekam jejak Samsung, pengumuman dan peluncuran resmi kemungkinan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari Samsung Galaxy S24 FE yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.